Paji, Paji. Paji, Rido. Rido bebas gimana nih? Alhamdulillah Rido udah bebas. Ternyata yang kita kira tanggal 5 ternyata kemarin. Hari ini adalah acara open house buat Forza dan kami. Biasanya setiap tahun kita ada open house buat family, hari pertama, yang kedua Forza. Jadi ya setelah COVID kemarin 2 tahun, alhamdulillah baru sekarang ini kita bisa open house kali ini di Singapura. Itu sih acara rutin aja. Acara pengurus PAMI sama Forza. Lebaran tahun ini Masya Allah kita semua happy lah ya. Kenapa lagi happy? Karena 2 tahun ini kita tidak bisa beraktivitas, tidak bisa keluar rumah, bahkan sholat Idul Fitri saja di rumah. Luar biasa itu kemarin kita tidak bisa memiliki satu kebebasan yang biasanya. Tapi kali ini alhamdulillah pemerintah juga sudah melonggarkan itu karena memang COVID sudah tidak menjadi pandemi lagi, sudah endemi sekarang ini. Dan kecenderungannya sudah menurun dan kita sudah bisa bersosialisasi lagi walaupun belum sepenuhnya bebas banget, tapi masyarakat menikmati satu suasana baru lah, lebih longgarnya lagi ketetapan waktu COVID dulu. Akhirnya kita semua merasakan pagi hari ini kan berlebaran dengan halal bihalal dengan Forza Pak Haji. Makna Forza sendiri buat Pak Haji terutama dalam karir, perjalanan karir Pak Haji seperti apa? Ya, artinya saya selalu mengatakan bahwa seorang artis tanpa fans itu bukan apa-apa. Tapi dengan adanya fans, artis itu menjadi sesuatu. Oleh karena itu Forza buat saya ya luar biasa. Saya bersyukur adanya fans buat Komunitas Sorita ini karena itu memberi motivasi juga kepada saya untuk lebih lagi berkreasi dan bisa lebih lagi untuk bagaimana kita menghasilkan karya-karya yang ya yang manfaat lah. Oke gitu ya. Pak Haji, Rido bebas gimana nih? Alhamdulillah Rido udah bebas. Ternyata yang kita kira tanggal 5 ternyata kemarin. Dan saya sudah ketemu, alhamdulillah dia gemuk banget. Jadi gemuk banget. Sehat. Gimana kesenangannya Pak Haji Rido bebas? Senang lah kita, gembira, bahagia ya bahwa Rido sudah lulus pesantren.